Oke guys, balik lagi bersama Rizky Kuntung dalam Weekend Cerebral Nostalgia. Oke, sesuai suara terbanyak ya. Jadi mulai minggu ini kita akan coba Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Anime Fusion ya. Jadi ini mod yang terinspirasi dari anime, cerita animenya ya. Entah itu anime dari Duel Master atau anime dari GX ya. Dan buat kalian yang milih selain mod anime Fusion, tenang aja, abis ini sih saya tamatin, bakal saya lanjutin lagi ya yang mod selanjutnya, yaitu Mitologi 2 dah. Oke, ini sih kalau nggak salah dibuat sama orang Brazil ya, atau orang Portugal, yang saya nggak kurang tahu juga nih. Kalau gitu kita langsung coba aja ya, new game. Oke, seperti biasa saya akan pakai inisial channel saya ya, dan backgroundnya diganti coba tuh. Jadi Neos dan Judah ya, atau Jaden ya. Satu lagi apa tuh? Oh, yang Neos gabungan sama si Cyber, bukan apa, Rainbow Dragon ya. Oke. By the way, buat kalian yang mau coba ini, silahkan cek video description ya. Biasa saya naruh yang 15 drop. Dan wajib banget kalian pakai SCPA 1001 ya, .bin. Sama simulasi BIOS-nya, kalau main di Android dimatiin, kalau main di PC itu HLE BIOS-nya di-uncheck gitu loh. Jangan dipakai, itu simulasi BIOS juga. Oke. Nah, ini masih karakternya masih Simon ya. Jadi sebenarnya saya pernah nyoba yang versi beta ya. Ini saya nyoba yang versi final. Itu versi final versi beta itu karakternya Simon diubah gitu. Jadi dia karakter di anime ya. Kalau nggak salah dia pakai dual disc-nya, pakai senjata gitu loh, kayak apa ya? Kayak nerf gitu, senjata nerf. Dan ini bahasanya dipakai bahasa ini ya, bahasa Spanyol ya, Fugir ini. Bahasa Spanyol atau bahasa Portugal nih, saya kurang tahu. Sebenarnya ini mod kagak ada efeknya ya. Sebenarnya kalau kita langsung duel sama si Simon harusnya aman. Cuman saya buat jaga-jaga, saya save dulu dah. Jadi kalau yang non-efek harusnya aman sih, tanpa save dulu. Tapi hola tuh, hola berarti bahasa Spanyol ya. Kalau yang ada efeknya, kalian wajib tuh save dulu, kemudian di restart emulatornya. Oke, ini saya udah berhasil save, tapi saya nggak nge-restart emulator ya, lanjut aja. Harusnya sih aman. Oke. Dan kemungkinan ini juga saya akan ini ya, apa namanya, saya akan skip juga ini percakapannya, karena bahasanya bahasa Spanyol, saya kurang paham ini. Dan kalian pun juga kurang paham ya, nanti kalau kita asal sebut, nanti dimarahin sama Bro Ferguso lagi. Jadi nggak usah aja lah, kita ini aja, kita skip aja. Kecuali ada karakter baru ya, kalau ada karakter baru mungkin saya akan show ke kalian gitu. Dan ini drop 15 ya, udah pasti saya kasih yang itu aja deh, karena kalian suka yang drop 15 ya. Dan kebetulan emang saya nemuinya yang drop 15 juga sih. Dan ini adalah decknya ini ya, decknya juga ya, jadi semuanya isinya elemental hero placement. Terus untuk fusion listnya saya masih ngandelin dia online ya, jadi nggak ada tuh yang secara baik itu ngelist dalam bentuk apa ya, dalam bentuk SLS atau bentuk apapun gitu ya, yang terrinci gitu. Semuanya masih di handle sama TIA online, karena kan banyak 722 kartu gitu. Di sini saya dapat banyak sekali magic ya. Ini field ya, skyscraper. Tuh bahasanya bahasa Spanyol. Ini naikin 500 poin kayaknya. Tipe warrior sama tipe beast warrior. Di sini ada super polymerization ya. Iya, ini kalau nggak salah bisa digabung. Kemudian Miracle Fusion juga bisa digabung. Kemudian ada Miracle Contact. Ini buat monster tipe, bukan buat monster apa sih namanya, Neo Specian gitu ya. Kemudian Mass Change. Oke, buat hero juga tuh, Elemental Hero terusannya. Ada Dark Fusion juga ya. Di sini ada Equip Divine Sword. Ada Elemental Hero Avian. Oke, cut. Di sini referensinya masih ke anime fusion ya. Buat kalian yang tahu fusion-fusion di anime, mungkin harusnya sih nggak terlalu kesulitan. Cuman masalahnya saya udah lupa sama fusion-fusion yang di anime, makanya saya ngandelin TIA online. Oke, lanjut kita akan mulai coba ya. Oke, ini saya standby-in HP saya nih buat ngecek TIA online.
Ini bisa nih kalau nggak salah Elementor Hero Bubble Man sama si Elementor Hero Clay Man. Harusnya ya. Ini sama ini bisa nggak ya? Nanti kita cobain dulu dah, kalau nggak salah defense-nya tinggi kan ini ya. Saya lupa namanya apa sih. Oh, Mat Bubble Man ya? Mat Bubble Man. Oke, saya defense mode ya. Saya nggak tahu katanya si Simon ada berapa gitu. Sampai bisa 2500 kan atau 3500. 3500 termasuk tinggi banget di sini. Oke, ini ada Elementor Hero Basement, ada Necro Garena. Ini bunyinya si ini kan, saingannya juga ya. Sudah Elemental Hero Shadow, Shadow apa? Shadow Mist. Ini saya baru tahu nih kata gini. Kalau nggak salah di anime nggak ada ya. Sebentar, ini bisa digabung kalau nggak salah ya, Elemental Hero Prisma sama dia nih. Kalau nggak salah ya. Sebentar, saya akan coba cek dulu di Thea Online ya. Sebentar deh guys. Oke guys, ini ternyata si Hero Prisma ini keren guys. Dia bisa dipusen mau apa aja deh. Sama dia bisa, sama dia bisa ya. Dia bisa nih. Saya akan coba sama dia dulu dah. Jadi 2600 kalau nggak salah. Nah itu dia. Saya kan pilih Mars ya. Saya coba pilih Mars, Elemental Hero Saturn. Coba cerang dah ya. Oh, Vulcanic Doomfire itu 3000 ya. Itu punya yang saya bilang tadi itu karakter yang punya dual design tapi kayak bentuk senjata gitu. Kayak senjata nerf gitu. Lucu itu emang anime. Oh, bener aja dia nyerang. Vulcanic Doomfire. Oke, dia pakai Mars ya. Pantesan aja dia nggak berani nyerang saya ini. Sebenarnya yang bisa ngalahin ini Water sih. Tapi dia defense-nya 2800 ya. Blastman ini bisa nggak digabung ya? Elemental Hero Woods Ocean. Terpaksa nih saya ngecek lagi nih. Karena saya beneran nggak tahu nih anime fusion-nya kayak gimana ini. Ya, sebentar ya. Oke, sebenarnya ini sama ini bisa di fusion. Cuma saya kayak pengen bikin dia jadi defense mode. Terpaksa saya akan korbannya si Gardena ini ya. Saya akan pilih Mercury, kemudian semuanya akan defense mode ya. Sengaja, semoga aja dia gak fusion ini. Please defense dong, oh gak nyerang lagi. Ini dia bisa nih berdua. Oke, saya turunin ini. Kalau di tangan saya tuh nggak ada kartu yang buat ngedestroy gitu. Oh itu apa lagi ya? Ah, akhirnya dia. Oh punya dua dong. Bukan yang Doomfire ya. Agak merepotkan sebenarnya di kartu ini. Dan ini kemungkinan trip kayaknya ya. Kayaknya sih ini. Ini bisa ini sama Bubble Man. Gak bisa kayaknya kan Neo sih. Itu pernah Neo Spacian gak bisa digabung sama Elemental Hero. Saya akan coba tumbalin ya, mau nyerang dia nih, kayaknya si trap nggak bener. Metal Reflex Time. Oke. Please dong defense. Nah, dua kartu itu akan saya hancurkan ya, saya akan push. Oh, ada Dark Fusion nih. Rasa Dark Fusion ini cuma bisa sama kayak kartu-kartunya punya kartu-kartunya si Judah yang pertama nih. Itu si Flying Wingman, Astral Trick sama satu lagi apa ya, saya lupa itu. Oke, fusion sekarang ya. Jadi Elementor Hero, saya pilih Uranus. Apa tuh Terra ya? Saya serang ini dulu. Kemudian serang sebelahnya ya, si Doomfire nih. Semoga aja udah habis si Doomfire nggak ada lagi ya. Saya nggak tahu tuh kartu yang di defense mode itu apa itu ya. Oke, dinyerang. Oh, Vulcanic Hammer. Oke, itu kartu kecil yang di defense mode ya. Dan ini Miracle Fusion. Miracle Fusion bisa sama Elemental Blastman. Ditambahin defense ward kayaknya ya. Sorry. Kita coba ya. Jadi Elemental Hero Neck Core ya. Jadi 3000 dia. Saya pilih Pluto di sini. Bisa nyerang nih, tapi saya serang pakai ini dulu dah. Oke, habis ya. Untung aja Doomfire-nya sudah saya kalahkan semua. Oh, bukannya Queen. 2500 tadi ya attack-nya. Ini kartu-kartu yang ada di anime GX ya. Oke, udah gak berani si Simon. Ada Max Chance. Ini harusnya bisa digabung juga.
kalau nggak sama dia, sama dia. Bubbleman bisa nggak ya dipasang sama Dark Fusion ya? Kurang tahu. Jadi saya akan coba Bubbleman sama si Max. Oke, masalah ini kan, jadi dia. Saya pilih Neptune ya, buat jaga-jaga. Oke, jadi Masked Hero Acid ya. Bahasanya kita kurang paham ya. Dan saya nggak berani apa namanya ngeliat animation battle, karena banyak banget di antara kalian yang suruh nyalain animation battle gitu bang. Sebenarnya saya sih pengen aja, cuman kalau saya pencet kayak gituannya guys bakalan ngebug, udah pasti terkeluar ini tulisan ajaibnya gitu loh. Tulisan bug gitu. Jadi daripada mengganggu kita duel, mendingan nggak usah ngeliat animation battlenya kalau di mode-mode kayak gini ya. Kadang nggak mungkin sih modder-modder tuh bisa sampai ganti ininya loh, ganti ke animationnya gitu. Sulit sih menurut saya kalau misalnya kayak gitu. Oke, ini bisa dipusing lagi gak ya? Saya sebenarnya pengen ngeliat dia online lagi, cuman males karena berhubung udah tinggal 400 poin dia. Jadi udahan aja kali ya. Saya akan coba Dark Fusion ini sama... ini kalau nggak salah bisa dah. Asal tebak ya, gua nggak bisa ternyata. Yaudah, pakai yang paling ini aja dah. Ya, berhubung dia pakainya Mars ya. Sip, dan kita harus menang nih guys. 3000 ya, pakai Elemental Hero Core. Oke, ini saya akan skip ya. Jadi agak fokus di duel-duelnya aja karena teksnya itu teks bahasa Spanyol ya. Nggak paham juga lah kita ya. Lanjut aja tuh, saya dapat Special Grand Mall nih. 15 drop ya, nanti kita akan lihat aja. Oke, ini mau siap-siap lawan Tiana ya. 15 drop tuh. Dapat Beta the Magnet Warrior kalau nggak salah. Iya, katanya si Yugi Muto ada Max Dragon ya. Destiny Hero. Ini punya siapa sih nama rivalnya si Jaden tuh yang pakai deck hero juga. Ada Catapult Turtle, ya nih kartu-kartu yang di anime semua ya. Sebenarnya saya bingung nih mau masukin apa ya. Soalnya pusitnya kan baru gitu. Ada Silent Sword level 3. Apakah ada level up di sini? Kalau ada level up dia bisa jadi level 6 ya. Ada Vulcanic Scatter, ada Destiny Hero. Ada Cyber Dragon apa nih? Ear ya. Ya udahlah kayaknya pakai ini dulu dah, saya enggak tahu banyak jadinya lanjut aja. Target hari ini seperti biasa ya sampai Villager 3 dulu kalau bisa. Pas itu saya farming dulu dah, lihat deck-deck yang oke dia harus dibuat. Ini bisa nih sama ini nih. Dia juga bisa sama ini. Kalau sama Flank Wingman jadi apa ya? Ini sebentar guys. Saya cek yang online dah. Biar dapetin kartu yang 3000-an gitu. Oke, dia sama dia dulu aja kayak ini. Si Flash nggak bisa digabung sama si Prisma. Ya udahlah. Dari Satan lagi ya. Pilih apa ya? Pilih Mars aja deh. Saya tetap attack mode ya, pengen lihat kartu dia. Nyerang. Punya Red Ash Black Metal Dragon. Ada Super Polymerization. Kalau digabungin sama Humminger jadi apa ya? Ini apa sih dia? Pakainya Uranus ya. Uranus lawannya Sartun. Ini nggak ada yang bisa. Kalau ini bisa hampir semuanya nih. Cuma saya nggak tahu nih mana yang lebih gede ya. Apa ini kali ya? Sekali-sekali kita coba di Sabah Woods. 2600. Nggak ada lagi. Dan si Gaia ya, jadi Gaia dia ternyata. Oke, saya defense spot itu si Gaia. Berarti saya harus tetap fusion di atas 3000 ya. Deknya kok Red Ash ya si Thea ya. Jangan-jangan ini karakternya ini ya, kakaknya Show. Siapa sih namanya tuh? Ini Hyabin Air Hummingbird. Si Bubbleman gak bisa difusion sama dia. Yaudah sama Hummingbird. Dari 2500. Ini Sartun.
S. Ah, akhirnya saya bisa ngalahin dia. Dem. Elemental Hero Erneos, semoga dia defense mode ya. Oh, dia pakai Mercury. Oh no. Oh, Red Iceless Dragon. Iya, ini deck Red Ice ini, tapi yang di GX ya. Oh man, Red Iceless Dragon ini pakainya Sartun ya. Kalau ini sama ini, kalau ini sama ini, ini sama ini bisa. Tuh jadinya dia lawannya Sartun. Oh tidak ada sih pakai Mars dah. Kalau saya pakai Sartun saya kalah lawan dia. Dor. Si Koga ya. Sebenarnya si Koga bisa digabungin sama si tadi lagi tuh si Flash ya. Ngapain dia? Oh ganti build. Apa di buildnya nih? Saya baru tahu. Oh jadi 3300. Define. Oh man. Keren ini si Thea ya. Thea atau siapa nih? Curiga saya sih kakaknya Sho dah. Sho yang karakter di anime versi Jepangnya ya, yang suka manggil Aniki Aniki gitu. aduh yang mana nih, saya jadi ngeblank nih pas dia ngeluarin Red Slash Red Ice nih. Apa kita coba satu-satu? Yaudahlah, ini sama ini. Gak bisa, itu gak bisa, ini bisa. Oh jadi core ya. Saya Uranus malah menang dia dong. Yaudah gak apa-apa dah. Udah pasti kalah itu saya. 3300 dia paling gede itu. Karena field ya. Iya ada Great Ice ini. Door. Oke guys, diulang ya. Oke guys, ini udah diulang ya. Tuh saya udah bisa fusion Elemental Hero Divine. Nah, tadi si apa tuh yang kayak kucing tuh saya gabungin pakai Miracle Fusion. Kemudian ini Elemental Hero Core. Saya serang pakai yang ini aja dah. Oh, dinaik ya. Ini si ini ya, si Meteor Red Ice ya. Pakai sebelahnya aja berarti ya, pakai Core. Sebenernya tadi dia udah ngeluarin si Slash sampai 2 kali ya. Dan kebetulan saya ngeluarin si Divine ini karena dia pakai Jupiter jadi lebih menang. Aduh susah juga ternyata si ini ya, si Thea atau kakaknya Sho ini. Nah saya bisa bikin lagi nih pakai Super Polymerization ya. Sama si Aqua kali ya. Saya pengen lihat jadi apa ini. Oh nggak bisa. Oh sorry guys, saya kira bisa. Kita pilih Neptune ya. Kemudian saya akan serang pakai ini Guilford ya. Tulisannya agak-agak rusak gitu ya. Kemudian, oh masih nggak bisa, saya tetap di defense mode aja. Sebisa mungkin kalian harus bisa sampai 3000 sih di sini. Karena dia udah megang 2400 ke atas ya. Seset. Nah, ini ada inian. Dan harusnya pada nggak bisa ini. Karena Miracle Fusion ini bisanya sama deck pertamanya si Judai. Judai saya turunin Elemental Hero Blissman. Saya pilih pakai core ya nyerangnya. Core. Oke, menang ya pakai ginian. Oke, ini lanjut ke Villager 2. Sebentar saya dapat apa nih? Hunter Hero Nero Necrosite. Ini kayaknya saya masukin dah. Saya ganti apa ya? Necrosite bisa digabung sama ini kalau nggak salah sih. Sama Clayman ya, kalau nggak salah ingat saya. Ini adalah Elemental Hero Blissman. Jangan dia kalau digabungin dua bakal jadi Polymerization ya. Kemudian ada Bubble Man jadi Bubble Man yang satu lagi tuh, tapi attack-nya sama. Ini si Flash ya. Ini jangan juga, ini penting guys, dia harus ada di deck kita ini. Karena dia kayak substitute yang keren gitu. Substitute Fusion ya. Ada Elemental Hero Woods, kayaknya ini Woods saya korek satu, saya masukin ini. Ada Asian Gear Gadget. Ada Baby Serious, ada Patroid One ikat Jessicio ya. Cyber Dragon Popsing tadi. Elemental Hero. Oh ini dia, Sparkman.
Salah satu andalannya si Judai. Ini apa nih? Oh, Aqua Dolphin pusernya mah apa ya? Tuh saya cek dah. Masalah dia bisanya sama equip dari Neo ya. Nespasian gitu ya. Ini gardennya saya keluar satu masukin dia. Ada lagi nih helm terhero Lady Heat pasangannya sama yang mannya kalau nggak salah. Baru bisa di fusion. Ada Destiny Hero yang tadi ya. Udah kayak gini dulu ya, lanjut ya. Ada Super Polymerization. Saya penasaran sama si Grand Mall nih. Saya coba ya. Jadi apakah dia? Ya. Oh iya ya. Nespasian gak bisa juga ya pakai gitu ada. Ternyata kartu-kartu yang ini doang ya. Yang selain Neo itu Nespasian gitu ya. Apa? Oh iya ya. Kalau di nggak salah di anime dia emang pas lagi judainya. Oh 2300. Jahat gitu ya kalau nggak salah jadi Supreme. Dia emang gak bisa jadi pakai deck yang pertama dia gitu, jadi fusionnya yang aneh-aneh gitu. Nah ini sama ini ya, ini pakainya Jupiter. Oke jadi Saturn dipakaikan equip jadi 2900, kemudian saya pilihnya Mars. Saya serang, udah pasti naik ya. Medem. Udah damage dia 1100 ya. Semoga jadi gak ngeluarin 3000 nih. Karena saya belum melihat kartu AC dia nih. Ini semuanya Dark Fusion ya. Dark Fusion. Ini sama ini dah. Sambil buang-buang ya, nggak bisa. Tetap pilih Neptune kayaknya. Saya pengen nyerang kurang berani, takutnya 2000-an. Oh, ternyata Twin Dark Magician Girl. Kenapa dia kegabungan gitu ya? Ini karakter apa nih? Tuntun ya, maksudnya tuntun kayak Pegasus ya. Oh, dinyerang. Kayaknya iya nih, jangan-jangan si villager pertama ini adalah si ini ya. Si Pegasus ya. Oke, ini bisa Miracle Fusion sama dia. Apa sama si Bubble Man? Sama Neo aja deh. Oh, jadi itu. Saya pilih Sun di sini ya. Sama tinggal ya Twin Dark Magician. Serang pakai Neo sini, kemudian Enface. Oke, karena udah sedikit tahu banyak jadinya saya udah agak memberanikan diri untuk coba-coba fusion ya. Cuma nih aduh, rada-rada nyampe nih si Neo Spasian ini kalau nggak ada kotak fusion, miracle fusion gitu. Dark Fusion ini sebenarnya buat monster-monsternya pertamanya Judai ini. Apa kita buang-buang aja? Buang-buang lah ya. Yaudah. Saya pilih Mercury. Udah serang pakai Divine. Mercury Box-nya di Pegasus ini. Cuman kalau di percakapannya itu gambar Villager 1. Bukannya Pegasus ya. Oke, ini saya lanjut ke Villager 2 ya. Oke, ini persiapan mau lawan Villager 2. Saya dapat ya Dragon Head. Punya si Bos Kaiba nih. Ada Destiny Hero Malicious. Saya sebenarnya pengen masukin deck Destiny Hero, cuman aduh, berarti saya harus buka-buka teorinya lagi ya, karena nggak tahu. Ada Crystal Beast. Ini mau kartunya siapa nih namanya ya, yang bisa summon inian Rainbow Dragon. Ada Toon. Mana tadi itu? Toon Gemini Elf. Baiklah, masih kayak gini kayaknya dah. Ini jadi fusion polymerization sama ini jadi 2500. Baiklah, saya akan coba ini main dulu ya, sambil melihat decknya dia gitu, dipakai apa gitu. Nah, jadinya begitu ya. Cuman ganti kostum dia. Aduh, ada aja emang anime GX dah. Rp2.700 Cyber Angel Daikin ya? Iya, Daikin. Dakini, sorry.
bagaimana nih? Ini sama ini aja, tapi harus punya moon. Sepertinya iya dah. Soalnya terus iblismennya itu saya lagi di sub polymerization baru dah. Nah, bener saya pilihan saya. Sama tinggal ya, dah kini itu kartunya. Aduh siapa ya? Karakter cewek tuh. Siapa ya? Nama itu yang kayak bintang kelas ya gitu. Saya udah banyak lupa-lupa sama karakternya. Nah, ini mah ini bisa diffusion, kemudian jadi dia kalau enggak salah enggak terlalu gede. Apakah bisa sama Neo Spacian ya? Sebenarnya sayang nih kalau kita gagal nge-fusion si Neo Spacian ini. Takutnya nggak bisa. Yaudahlah saya mau bubble man aja dah. Kan jadi polymerization kan. Kemudian jadi dia nih, jadi Marine. Nah tuh Hero Mariner. Serang pakai sisatan. Tuh Saber Blader ya. Iya nih kartu yang cewek itu tuh. Siapa sih namanya? Aduh lupa dah. Sorry guys ya. Tuh alinnya udah lama banget jadi saya lupa. Walaupun saya pernah main Indian Duel Links, temen udah lama banget. Tapi setahun kayaknya saya udah gak main Duel Links lagi. Karena ya gitulah, capek lah. Udah legend turun jadi anak ayam lagi. Oh, dia punya Prima ya. Necroset bisa digabung kah? Gak bisa harusnya ini mainnya. Sorry. Pakai Mars ya. Kita buang, saya tetap pilih Mercury, saya serang pakai dia. Oke, saya Satan. Ada sekali namanya Satan. Kemudian Necrosate. Save and face. Oh, nyerang dia. Cyber Angel, Idaten ya. Nah, ini sama ini bisa. Jadinya apa ya? Lupa saya. Saya penasaran sih sama dual pin sama dia bisa nggak sih? Apa nggak bisa ya? Oh bisa, jadinya? Oh, Elementor Hero Aquamarine ya? Itu dipakai apa ya? Saya pilih Munda. Bener nggak ya? Oh bener. Saya serang dia. Aquaneos ya? Iya Aquaneos, Aquamarine lagi. Sorry guys. Oke, kalau nggak ada yang macam-macam nih, abis ini kita akan menang ya di 3300 perak itu. Siapan ya? Oh no, Cyber Angel Izana. Oh, saya masih selamat harusnya sih. Apa jadi Hummingbird? Dipakainya Sisan ya? Itu saya jadi Hummingbird aja dah. Nah, kesan saya juga pilihan. Saya akan korbankan ya. Oke, lanjut ke Villager 3 berarti ya. Oke, guys, ini mau lawan Villager 3. Sebentar, saya dapat Destiny Hero terus ya. Kayak disuruh pakai deck Destiny Hero saya nih. Metabo Globster. Kemudian dapat Different Dimension Dragon. Dapat Melis Radiant, kartu jadul. The Cyber Angel yang tadi ya, punya Idaten. Destiny Hero lagi, tapi ini yang Double Dude. Kaito Pera, oke kartu Titanosaurus. Masih lanjut kayaknya pakai gini aja dulu dah. Oh, ada Skyscraper. Pakai kah? Pakai aja ya. Biar hero saya pada naik di sini ya. Ya, tadi kok saya nggak bisa fusion Flame Wingman ya? Oh, nggak ada Bastinatrix-nya ya? Mau jadiin Flame Wingman. Avian sama Bastinatrix. Oh no, kartu dinosaurus 3,5. Gimana cara ngalahinnya ini? Fossil Dragon. Oh, ini karakter yang suka pakai monster-monster fossil dinosaurus ya? Yaudahlah, saya turunin Spacian dulu ya. Saya coba defense mode, kali aja dia takutan juga defense gitu. Karena dia defense 0 ya. Sebenarnya keuntungan kalau dia defense. Oh enggak, ternyata dia berani. Aduh, gimana cara ngalahinnya nih 3500 dia. Apakah saya akan stop di sini kayaknya nih. Ini sama ini bisa. Sama ini Necroset.
udah pasti nggak bisa ya sama Necroset ya. Zeppelin Mercury. Aduh, udah pasti kalah nih guys. Ini saya ulang dah. Sambil saya coba-coba cari fusernya ini. 2800 ya. Oh iya benar kata dinosaurus. Dinosaurus ini yang fosil. Oke guys, ini udah diulang ya. Tuh saya di sini udah bikin Terra Firma sama Acid. Acid ini kalau nggak salah masih bisa digabungin sama si Flash kalau nggak salah. Apa dia masih bisa digabungin sama si Prisma ya? Itulah saya coba sama ini dulu aja dah. Nembak-nembak malah salah nanti ya. Oke ini jadi Saturn ya. Pilih Moon. Ini apa sih? Mercury. Saya kan pakai si Terra aja buat nyerang ya. Dari tadi dia yang ngeluarin 3500 tuh yang fosil T-Rex ya. Udah pasti kalah saya kalau dia ngeluarin gituan. Dan akhirnya berhasil mengalahkan ini ya. Akhirnya. Ini udah hampir 30 menit ya. Dapat as ya. Oke guys, ini saya masih lanjut sampai ke ini dulu dah. Sampai ke Heisin ya. Habis itu baru saya akan stop. Jadi besok kita akan masuk ke turnamennya Bos Kaiba. Sorry, kita ke Heisin apa enggak ya? Oh, sampai ke Seto dulu ya. Kalau bisa sampai ke Seto. Kalau enggak saya stop aja. Oke. Oke, ini siap-siap melawan Jono ya. Tadi saya dapat fossil machine 1400, saya kira 3000. Oke, ini ada Uluru Guardian. Buat kalian yang udah pernah namatin ginian ya, kasih tahu saya deck apa yang cukup worth it buat dimainin ya. Saya bingung sebenarnya nih mau masukin apa gitu. Karena saya belum sempat lagi baca, tadi saya baca-baca juga kan. Gak banyak itu, gak semua kartu ya, sulit dah pokoknya. Dan saya pakai ini lagi dah, terpaksa. Gue dapetin Elementor Hero, battle sama siapa ya? Duel sama siapa ya? Sama si Simon. Oke, dah Miracle Contact bisa jadi. Oh nih, kita coba sama Sparkman ya, si Dark Fusion. Jadi 2400 ya. Yaudah lah, pilih Mercury. Saya tetap attack mode ya, saya pengen lihat si Jono punya kartu apa ini dia. Oke, nggak berani nyerang dia. Saya akan equipkan atau saya fusion lagi. Dia pakai si, oh dia bukan warrior ya. Kalau ini konsep buat warrior. Tipu. Yaudah ini sama ini kayaknya. Bisakah? Oh bisa. Oh kenapa nggak dari tadi ya? Oh kebetulan juga si kontak fusionnya itu baru muncul di tangan saya per. Oh apa itu? Komo apa sih itu? Komo tuh di bawah tuh. Itu punya efek ya? Entahlah itu punya efek apa kagak ya? Yang penting saya bisa fusion sampai 3300. lumayan ya. Oke, Elementor Hero Nebula Neos. Saya baru lihat kartu itu udah beneran. Emang ada di anime ya? Perasaan nggak ada dah. Apa mungkin cuma ada di TCG apa tuh? Oh, CG ya. Ini nggak bisa. Ini sama ini jadinya apa? Kita coba. Bisa dong. Oh. Jadi SWAT Travel League lah ya. Oh. Keren. Oke, kita serang. Kalau tau begitu saya ngandelnya si Garden aja ya. Iya. Oke. Ada Hero Voltic. Wah, ini enggak tahu nih fusion-nya mau apa ya. Apa sama sesama si cepat petir-petiran? Apa sama ini? Coba ini sama ini. Bisa kali kayak bisa nih. Enggak bisa. Pakai Sun. Saya pakai Lightning Golem ya. Iya, Lightning Golem. Udah pakai ini 3300. Ya, juga bakal bisa lanjut ke Seto ya. Oke, ini siap-siap melawan Seto pertama. Dari saya dapat Dilago. Dapat Wing Katapul. Kemudian dapat Harpila di nomor 3 ya. Dapat Hellpommer. Dapat Blue Flame Swordman ya. Saudaranya Flame Swordman. Head Cannon. Oke, kartu-kartu robot. Ada Harpy's Pet Baby Dragon. Oh, oke. Ini Dragon saya belum cek ya. Oh, dapat Umiruka. Apa nih buat naikin
tipe water, tipe fish, tipe sea serpent, thunder, tapi dia akan nurunin tipe pyro, tipe rock, sama tipe ini ya, tipe robot. Dapat lagi ya baby dragon, baby dragon sama time wizard, jadi thousand dragon, turn mermaid. Yaudahlah, kayak gini dulu aja ya, masih ngandelin ya. Ada skyscraper, saya akan aktifkan dulu ya. Lumayan buat hero-hero saya naik nih. Oke, ada Bisil Garden, Bisil Garden lagi. Apa tuh namanya tadi yang bisa jadi slow traveling light ya? Mantap juga. Oh no. Kok 3,5 dia? Kartu apaan deh? Diamond. Diamond kemul nomor 3. Ya ampun, si itu punya dong, seto 2. Langsung pusing. Ini jangan, oh ini jangan, kita keep aja ya dia. Ini sama ini. Ini. Saya sebenernya pengen buang Sparkman, cuman aduh jangan dah. Dipakai Moon lagi ya. Saya pilih Uranus deh di sini. Aduh, kayaknya ngulang nih guys. 3,5 dia. Kalau saya udah pakai skyscraper ya. Tuh, 3,000. Weber kernel nomor 3. Oh, sulit juga ternyata ini ya. Saya bisa jadiin dia, tapi apa tembus sampai 3,000? Ini dua-duanya Moon ya. Yang bisa ngalahin sebenarnya cuman, oh nggak bisa dah, 2,900 nih. Cuman tipesan. Oh nggak naik ya dia di sini. Iya, nggak terpengaruh field sama field town. Mungkin karena dia udah bukannya hero, jadinya begitu ya. Udah jadi jalan, oh diffuse malah 3,5 sama 3,5 jadi apa ya? Jadi 4,000. Wow, diamond kernel nomor 2. Ini kartu siapa ya? Oh, ulang dah, coba lagi ya, diulang. Oke guys, ini udah diulang ya. Waduh, gak kehitung berapa kali saya mengulang dan saya dapat kesempatan nih. Setelah saya bikin si Koga. Lumayan nih si Koga nih. Saya ekor-ekor jadi 3,000 dia, saya serang ya. Jiger. Kemudian pakai Elementary Hero Sparkman. Oke, disini lanjut sampai ke Heisin dulu ya. Oke, persiapan melawan Heisin ya. Sebentar saya dapat Elementary Hero Clayman. Clayman ini bisa diffuser sama Dark Vision ya. Perlu kan dimasukin? Kayaknya perlu dah. Blastman. Ini apa nih? Bubbleman kayaknya kurang perlu-perlu amat nih. Usianya nggak terlalu bagus sih harusnya ya. Necrogarden, nah ini perlu dia buat jadi sword traveling light ya. lucu. Tadi si Koga sama dia nih kalau salah nih, sama Lady Hit ini nih. Bentar, Lady Hit dia monster tipe pyro ya. Elementary Hero Lady Hit. Kemudian ada Vulcanex. Ah, oke. Si Lady Hit kayaknya perlu nih. Necrosade. Dan saya ganti ini aja kayaknya. Ah, masuk dia. Ya udahlah. Sementara kayak gini dulu. Kalah pun juga nggak apa-apa ya. Dia pasti pakai dark di sini. Dan darknya itu si Olikarkos ya. Udah pasti kalah lah kita di sini. Dan di sini tidak ada yang bisa diffusion ya. Ini aja dah, kita buang-buang kartunya. Saya tetap pilih Uranus, kemudian di face mode. Saya pengen lihat kartu dia nih. Oke, dia nyerang. Oh, dia punya kartu dewa, Slayer of the Sky Dragon. Entah siapa nih karakternya ya. Bentar, apakah dia punya efek? Gak punya ya, saya gak ngerti bahasanya. Ini sama ini nih, jadi Sword Reveling Light. Ya, wedem. Pantesan aja dia dimasukin di deck ya, ternyata dia buat kayak begituan. Tapi kenapa saya yang aktifin Sword Traveling Light, coba buang-buang waktu ini. Dan dia di defense mode coba. Saya nggak punya kartu buat nge-destroy dia ya, jadi percuma aja sebenarnya sih. Ya udahlah. Saya coba fusion ya di sini ya. Oh, jadi Necrosade. Necrosade bisa di-equipkan sama dia, jadi 2300. Saya pilih Pluto. Di best mode aja dah.
Sparkman bisa jadinya. Eh, bisa nggak ya Sparkman sama dia? Saya lupa lagi. Si Lady Hit aja dah sama dia. Nah, tuh dia jadi sub, apa tuh namanya tuh? Si Elementor Hero Napalm ya. Dia hero yang paling cantik ya, karena dia sendiri yang perempuan. Oke. Okay. Oh, 31 giliran nih kita lihat tuh 4 kartu dia itu apa ya? Apakah kartu dewa atau bukan? Dan ternyata kalau saya gabungin si Monster Spasian ya sama Miracle Kotak pasti jadi 3000 nanti dia jadinya. Mau apapun itu nih Spasian pasti jadi dia. Mungkin si Neos juga kali ya, saya nggak tahu juga sih. Oke, saya akan sedikit iseng ah nyerang yang ini. Apa sih ini? Waduh, Musket Beast ternyata. Yaudahlah, wassalam. Langsung diserang yang nyerang ya. Punya Lava Golem dia. Oke, satu-satu ya. Satu si Lady dihancurkan sama dia juga gitu. Punya si Musket Beast-nya sampai dua. Dan satu lagi, bisa diperlihatkan ya. Habis nyerang Slifer, dia akan nyerang pakai ini. Dan itu udah Slifer juga. Oke, guys, hari ini di stop dulu ya sampai sini ya. Karena saya berhasil dikalahkan oleh Heishin. Jadi hari, kok jadi begini ya? Hari apa namanya? Hari Minggu kita lanjutkan lagi ya di turnamennya si Woskaiba. Ini guys sebenarnya ada bug nih guys tuh. Saya nggak muncul resultnya ya. Entah kenapa jadi begini nih. Jadi kalian kayaknya sih abis, saya saranin abis nge-save kalian restart aja emulator ini. Karena masih ada bug-bug kayak gini coba. Dan bug-nya tuh random banget sebenarnya. Aduh kacau dah. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.